Assalamualaikum, bye. Guys. Sebuah unit rumah 15x10. 15x10. Dia tak boleh naik lori loader sebab kawasan ni memang sempit, kat dalam hutan. Dalam memang sempit, jalan sempit. Ada anak sungai. Dan kita kena buat konsep pasang-pasang. Rangka-rangka pasang-pasang dan pasang dia punya finishing. Hari ni kita bawa squad yang ramai. Bermalam di sini. Kita tengok macam mana boleh siap. Sorry. Tengok pantas ke tak pantas. Bagaimana? Okay guys. Jangan risau. Tak masuk. Okay, pukul 10.30 pagi kita sampai. Sampai pasang. Dalam pukul 5.30 kita berhenti. Macam ni kejadiannya. Itu pun gas welding habis. So kita bermalam kat sini. Belakang ni ada tali air lah, tali air ataupun sungai ni, sungai kecil. Air tu sejuk jugalah. Diorang buat siap buat dam ni lah. Punya nak berendam. Dah buat kerja panas-panas, boleh lah mandi. Kita tengok sambung semula. Okay guys, selamat pagi. Banyak sejuk woi. Di kat sini sejuk gila, sejuk gila. Sini. Ni konsep tanpa ada lori loader angkat letak sini lah. Kita kena buat kat sini. So, yang lain ni, hak lain ni dia akan bermalam kat sini lagi. Boleh nampak betapa sejuknya sejuknya kat sini. Berembun semua. Habis baju-baju yang sidai semua basah. Sambung balik hari ni. Okay guys, rumah kecil 10x15, warna biru. Siap. Comel je guys, comel. Ini garaj tambahan untuk masak-masak outdoor ke kan.
So tepi tu ada satu pintu. Dah siap pasang untuk karaoke, bye. Kevin, 1510, outdoor kitchen, 1510.